melihat kita kayak melihat hantu. Kita di sini benar-benar dianggap kayak pembawa penyakit loh. Mandor itu ngomel kepada kita, pokoknya jangan keluar. Jumpa lagi dengan kami channel TK Taiwan. Di video kali ini saya akan berbagi keluh kesah. Mungkin ini juga dialami khususnya TKI yang ada di Taiwan. Seolah-olah kita itu pembawa sial, penyebar penyakit. Bayangkan aja sekarang kita itu kalau keluar, guys. Jadi Taiwan itu melihat kita kayak melihat hantu. Seperti pengalaman saya kemarin itu keluar, guys. Waktu itu keluar kita mau beli belanjaan dan kita cuma duduk sebentar, orang Taiwan itu melihat kita itu kayak kelihatannya itu orang Taiwan itu berpikir kalau kita itu pembawa virus. Jadi karena sekarang penyebaran itu memang semakin hari semakin banyak, guys, khususnya teman-teman kita yang ada di bawah di Miolia. Bayangkan keluar tidak boleh, harus ada orang Taiwan, terus didenda kalau dia keluar. Satu gaji aja tidak cukup untuk membayar denda. Orang Taiwan aja kalau kena virus aja diam-diam. Lihat kalau TKI atau mungkin TKI Indonesia, Filipina, Vietnam atau Thailand yang kena itu, waduh, beritanya itu heboh sekali. Bahkan berita di TV, terus di tempat kerja kita, bahkan itu yang kena kan daerah lain, guys. Tapi di tempat kerja itu mandor itu ngomel kepada kita, pokoknya jangan keluar, jangan inilah, jangan itulah, ini bahaya. Ini lihat di sana itu orang kamu kena. Ini sekarang kamu orangnya kumpul-kumpul segini lah. Pokoknya itu di telinga itu tidak enak, guys. Namanya kita mau ngelawan gimana? Itu kita juga kerja sama orangnya. Kalau ngelawan ya nanti kita kena sanksi, belum kita punya denda kayak gitu. Ya kan orang Taiwan itu kalau keluar masuk kan kerja kita juga gak tahu. Dia kan bukan satu tempat aja. Kalau contohnya di tempat saya aja, saya orang Taiwan itu ada yang dari Taipei, Chungli, Yangmei dan lain tempat sebagainya itu ada juga. Tapi dia juga masuk sana sini cuma disensor aja. Apa di tempat kita itu kalau pas tanggal 10 itu kan rapat, guys. Orang pabrik itu seolah-olah kita itu seperti binatang peliharaan, guys. Pokoknya kamu harus di mes, intinya itu kita pokoknya tidak boleh keluar. Dan kalau keluar sanksinya itu banyak banget. Virus itu masa pilih-pilih ini, oh, virus ini harus kena orang luar negeri kan enggak. Dan saya juga melihat videonya Mbok Cikra itu kan, dia duduk depan imigrasi itu, dia itu sampai diusir sama orang Taiwan. TikToknya ada dan ini videonya, lihat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, guys, untuk saat ini kita sebagai orang asing yang ada di Taiwan sangat-sangat rasanya kepiwe ya. Nah, kita sekarang kan ada di sini ya, di depan imigrasi ya, guys. Kita saya duduk di sini aja nih. Nih, di sini. Nih. Aku duduk di sini aja. Nih, di sini. Aku duduk di sini aja. Di sana kan ada kamera dipelototin, orang rumahnya langsung keluar, guys. Yang punya rumah sekular aku diusir dari situ. Pergi, pergi katanya, pergi, pergi. Ya Allah, untuk teman-teman ya, jaga kesehatan kalian. Kita di sini benar-benar dianggap kayak pembawa penyakit loh. Padahal orang Taiwan sendiri kalau kena mereka diam-diam aja. Tapi kalau satu TKI yang kena, PMI yang kena, waduh, kita disalahinnya sampai seakar-akarnya. Ya Allah, lindungilah para sahabat PMI-ku ya Allah. Mbok Cikra aja yang punya nama di Taiwan aja kena usir, guys. Dia pakainya juga safety, pakai kacamata, masker lengkap semuanya. Apalagi kalau kita. Kemarin saya juga ada masker padahal turun, belum sampai hidung keluar, guys. Itu sampai segini aja udah orang Taiwan nunjuk-nunjuk. Teriak-teriak kayak kita itu maling. Agensi itu bekerja sama dengan orang pabrik. Pokoknya apapun dia itu ikut orang pabrik. Padahal kita juga bayar, guys. Seharusnya dia juga mendengarkan inspirasi dari kita. Mungkin teman-teman juga sependapat dengan saya. Padahal dia setiap bulan menerima gaji sama kita juga. Dan dia itu setiap hari, setiap jam bahkan itu ngirimin SMS, guys. Dibuatin grup kesini mirip kita itu anak TK. Dibilangin satu kali satu hari, bilangin ini. Besoknya diulangi lagi, seolah-olah kita itu bangun tidur kita itu lupa. Selama masa pandemi yang sedang marak, tolong bekerja sama dengan kebijakan pemerintah kami. Jangan keluar pada hari libur. Anda tidak akan mati jika tidak tidur dengan pasangan Anda. Ini ancaman atau ini himbauan? Teman-teman mungkin bisa menyimpulkannya. Tetapi jika pandemi ini menyentuh Anda, Anda tidak hanya akan mati. Semua orang yang pernah Anda dekatin akan terlibat jika Anda terinfeksi. Jika Anda meninggal, tubuh Anda akan segera dikremasi di Taiwan. Keluarga Anda bahkan tidak akan dapat melihat tubuh Anda. Dan jika Anda tidak meninggal, Anda akan bertanggung jawab atas semua biaya isolasi, selama isolasi perawatan medis, dan orang lain yang telah
melakukan kontak dengan Anda. Tolong pikiran baik-baik, sabar sebentar. Menjalani libur selama 1 atau 2 bulan tanpa keluar. Jadi disuruh kurang lebih 1 atau 2 bulan itu tidak boleh keluar dulu. Mungkin sama nggak seperti di teman-teman semuanya. Di mata orang Taiwan itu kita itu seolah-olah pembawa penyakit, pembawa sial. Mungkin cukup dulu keluh kesah hari ini guys. Mungkin saya mewakili dari teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang juga ada pengalaman bisa komen di bawah. Mungkin lebih parah daripada kami. Kita ketemu lagi di video kami berikutnya. Channel TK Taiwan.